Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman Arjo Channel Boss, terima kasih masih terus menyaksikan Maman Arjo Channel. Teman-teman semua, mohon izin ya, Abin akan sharing ke teman-teman semua cara memanfaatkan air hujan dan rumput atau gulma, teman-teman ya. Jadi, pada hari ini Abin ini membersihkan lahan pekarangan teman-teman ya. Tapi rumputnya akan kita manfaatkan sebagai pupuk kompos nantinya ya jadi sayang kalau sudah bertani itu ya seperti ini ya teman teman rumput aja e, sayang ya kita kalau kita buang buang nah rumput ini teman teman ya di dalam akar akar rumput ini terdapat banyak sekali mikroba ya teman teman baik itu jamur ataupun bakteri atau yang e, sering lebih dikenal oleh para petani organik itu di dalam akar itu terdapat bakteri trichobium rata rata ya teman teman yaitu bakteri yang e, berada atau berkoloni di daerah perakaran, ya teman-teman. Nah, karena kalau di pekarangan seperti ini banyak plastik, teman-teman, ya sebaiknya kalau untuk membuat kompos dari rumput ini, untuk bahan anorganik seperti sampah-sampah plastik ini, jangan ikut dimasukkan, teman-teman, ya. Kita pisahkan ya untuk sampah-sampah plastiknya, teman-teman semua, untuk hasil terbaik, ya. Kita tambahkan ini, ya. Nggak, nggak pakai ini juga, sebetulnya nggak masalah, ya, teman-teman. Tapi, kalau kita gunakan bambu seperti ini, ini akan lebih praktis kita dalam uh, menjaga kelembaban nanti. Jadi, nanti di dalam uh, lubang bambu ini, kita akan isi dengan air tiap satu minggu sekali, ya, teman-teman, supaya uh, menjaga kelembaban dari pupuk kompos dari rumput kita nanti. Oke teman-teman, caranya pun sederhana ya. Kalau misalkan teman-teman mau menggunakan dengan e, paralon, itu lebih bagus lagi teman-teman ya. Tapi admin menggunakan ini saja, menggunakan bambu saja. Yang penting intinya kita bisa memanfaatkan bahan-bahan e, yang ada untuk e, memperoleh pupuk yang bagus teman-teman ya. Nanti ini akan kita isi air, nanti dari lubang-lubang ini akan keluar airnya teman-teman ya. Dan nanti akan praktis sekali teman-teman. Nah, untuk karungnya usahakan karungnya jangan yang baru, teman-teman ya. Karung bekas juga bagus karena nanti karungnya ikut lapuk, teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk selanjutnya kita siapkan amunisi amunisinya yaitu ini mol dan pupuk organik cair dan juga ini teman-teman ya. Imo 2 atau triko cair, teman-teman ya dan sedikit gula merah. Nah, teman-teman, ini juga ya untuk gelasnya, kita jadikan sebagai pengukurnya, dan ini air hujan sisa kemarin, ya, sekitar 5 liter. Oke, teman-teman, kita tinggal lanjutkan, yaitu dengan mengiris gulanya. Ini bagus, teman-teman, ya, menggunakan air hujan dicampur dengan gula merah, teman-teman, ya, yang mana air hujan juga sebagai sumber NO3, ya, atau nitrat ya teman-teman. Sehingga ini bisa kita jadikan pupuk ya. Saran admin kalau teman-teman mau kreatif usahakan air hujan simpan teman-teman ya. Teman-teman tampung lalu teman-teman eh, jadikan seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk molnya kita gunakan 200 ml ya teman-teman. Ini boleh pakai mol apa saja ya, mol nasi, mol tape, mol apa saja pokoknya boleh ya mau bakteri asam laktat juga ya atau mau beli yakul juga boleh teman-teman ya. Nah, untuk selanjutnya kita gunakan pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini juga bisa diganti dengan M4 atau M21 teman-teman ya. Nah, untuk admin ini dalam 5 liter admin akan gunakan pupuk organik cairnya 400 ml ya teman-teman atau 2 gelas supaya lebih bagus nanti untuk pupuk komposnya yang eh, berasal dari rumput tadi. Nah untuk trikot cairnya kita juga akan ikut sertakan nih teman-teman ya Supaya pupuk kita nanti bagus Kita akan gunakan 100 ml ya teman-teman Ini fungsinya untuk mempercepat proses pengomposan juga Dan juga nantinya akan e, memberikan kesuburan pada tanaman ya Sebagai JPT ya JPT yang berasal dari mikroba dan juga tentunya melindungi tanaman dari serangan jamur ya teman-teman Untuk trikot cair ini Nah untuk prosesnya seperti biasa teman-teman ya Kalau untuk membuat pupuk kompos itu ya begini ya Kita aduk-aduk, kita siram-siram gitu ya Begitu seterusnya ya teman-teman Sampai benar-benar dirasa rata ya teman-teman kita siram terus ya teman-teman masukkan ke dalam karung dan karungnya ini simpan di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung dan juga tidak terkena hujan nah bambu ini nih ya teman-teman ya ini fungsinya teman-teman nantinya bambu ini akan uh, kita isi air teman-teman ya setiap satu minggu sekali untuk menjaga kelembapan dan juga bambu ini fungsinya supaya amoniak yang ada pada uh, pengomposan kita nanti tidak meracuni mikroba ya teman-teman jadi gasnya nanti akan keluar lewat bambu ini teman-teman nah ini walaupun sepele teman-teman ya tapi ini bermanfaat untuk dicoba teman-teman ya ini admin sudah sering melakukan ini teman-teman ya bahkan media tanam yang admin share kemarin itu ya itu tadinya ya admin tambahkan juga dengan rumput-rumput yang ada di sekitar sini ya teman-teman dicampur bersama tanah hutan, tanah perakaran bambu ya, arang juga di situ ya. Jadi itu media tanam timun itu yang kemarin admin upload itu juga pupuk dasarnya dari eh, salah satunya dari rumput-rumput yang ada di sekitar sini ya, akar-akar rumput yang ada di sekitar tanaman ini. Oke teman-teman, jadi seperti ini untuk prosesnya. Nah, ini ada sisa tadi, itu cairan tadi, itu kita siramkan pada bagian permukaannya, teman-teman. Ya, dan ini admin contohkan nanti, teman-teman. Ya, teman-teman, isi air per minggu, ya, teman-teman. Jadi, nanti ini kan satu bulan nih, jadi minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat teman-teman isi dengan air supaya menjaga kelembaban ya teman-teman supaya mempercepat proses juga ya teman-teman karena kalau kelembabannya terjaga proses pengomposan akan lebih cepat teman-teman tidak mesti dibolak-balik teman-teman ya jadi kita cukup siram saja seminggu sekali setelah 30 hari kompos ini sudah bisa diaplikasikan baik itu ditabur ataupun untuk pupuk dasar atau Bahkan bisa dicairkan juga, teman-teman, ya. Karena admin juga e, dari pupuk kompos itu bisa juga diencerkan, ya. Bisa diaplikasikan e, kocor, ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masukkan semuanya, ya. Kita habiskan untuk menyiram pupuk kompos yang terbuat dari rumput ini. Oke, teman-teman, admin ingatkan lagi, ya, teman-teman. Ini simpan di tempat teduh, ya. Tidak terkena sinar matahari langsung dan juga tidak terkena hujan. Lalu kita tutup dengan daun, ya. Daun apa saja, lah, ya? Mau daun bambu, daun jati, daun apa saja yang penting daun, ya. Nanti ini seminggu sekali isi air, ya, teman-teman. Di bambu ini, ya, di dalam lubang bambu ini kita nanti isi air dan setelah 30 hari ini sudah bisa kita panen teman-teman. Nah, usahakan bagian bawah jangan ada alas ya teman-teman supaya kontak langsung dengan tanah ya untuk bagian bawahnya. Nah, untuk bagian atasnya seperti ini. Jangan lupa nanti ya di dalam lubang ini teman-teman isi dengan air ya satu minggu sekali. Oke teman-teman, selamat mencoba bagi yang mau mencoba. Nah, jadi, keuntungan dari proses ini, teman-teman, ya, ada dua. Yang pertama, lahan kita bersih dari gulma, ya, teman-teman. Dan yang kedua, kita mendapatkan pupuk organik yang gratis. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.